Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hari ini kan ke Katok. Sekejap. Katok Arsiwan akan melawat Bumblebee. Kalau kamu ingat Bumblebee yang aku bagi arahnya, aku lureh. Flashback sikit. Hai, Bumblebee. Bumblebee. So, I'm going there and then see apa darahnya. Pasal ini pun buat aquarium je. So, I'm just gonna make a content there and then share with you guys. Alright, let's go. Nah, sampai sudah di Katok Arsiwan. Ah, ada yang berusaha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, Arsiwan from Aqua Desire. Itu dah kalau lihat dia punya banner. Di sini tam buat aquarium untuk lauk, untuk apa lagi? Reptile dan sebagainya. Siapa kan yang nampak aquarium untuk lauk kan, untuk reptile kan, untuk apa sajalah. Kira custom pun boleh lah. Yes, custom boleh. Standard boleh. Standard boleh, custom boleh, depending apa kamu pelihara lah. Apa kamu punya plan, macam mana kamu mau, tinggal berunding sama ia. Nombor teleponnya, ni lah, aku taruh sini. Ah, ni sebelah sini. Okay? Ah, ni bah, kita ni melihat Bumblebee. Alright, let's go. Last time, last kamu lihat, kalau kamu melihat arah YouTube channel aku, ada yang aku blurin. And then, aku swap sama, swap sama top filter. Top filter untuk 6 feet. Punya tank yang di rumah. Oh si Hatta, besar sedikit ya. Ada perbezaan nampak. Dan colornya pun nice. Bumblebee, banyak orang berjual masa ni yang dapat. Dan kalau kena post, usually harganya dalam 100 lebih. Ikut besar lah, ikut besar orang dapat atau berapa. Sebenarnya harga Bumblebee anang mahal kan sana? Anang mahal. Tapi ada tapinya. Yang mahal itu apa, Wan? Yang mahal itu benarnya ikut penjagaan seorang-seorang. Kalau sekiranya mostly-nya orang berjual yang kulihat, orang berjual orang baru dapat, terus jual harga yang sepatutnya kena keep sudah, Wan? Yes. Yang berjaga? Ya, yang kalau harga yang mahal ini sepatutnya yang berjaga, makanannya terjaga, sama dan ikut saiz pasarnya lah. Sama garanti hidup. Lifespan-nya memang garanti lah. Garanti. Tahan masaknya je orang. Sebabnya kalau macam dia baru dapat, tanin dia tahu sama ada dia akan hidup atau indah. Yes. Ya kan selalu kalau lokan ni ada pandai stres. Kalau yang stres dia mau makan dan timbul penyakit. Macam je lama lah uri macam tu. Jadi that's why macam kata. That's why kalau apa namanya ni baru dapat atau anda garanti dia mau makan, yes, sama boleh hidup panjang. Dia ada tiga nih. Satu, once saya baru dapat, memang alam liar ini ada segala jenis parasite. So maybe tadi cek dulu lah dalam badannya itu ada parasite ke tidak. Yang kedua, baik masa ia mau makan ke tidak. Terus. Baik masa ia mau makan ke tidak. Yang ketiga, kenah kejutan air. Kejutan air pasal itulah. Salinitinya sama. Dia punya anunda ada bakteria. Yes, bakteria apa? Good bacteria ada. Beneficial bacteria lah. So, itulah sebenarnya cuma itulah. Ya harga memang mahal. Tapi tergantung. Kalau ya macam ditaruh dulu, dijaga dulu, garanti hidup untuk fosil, baru boleh harganya naik. Kalau yang baru-baru itu, mungkin dia dapat dijual mahal sebab orang kan takut membalik. Pasal kalau duit ini memanglah orang hati-hati sikit. Satu aja info untuk Bumblebee. That's why aku indah berani menjual berapa harganya. Paling-paling pun swap saja sama top filter dibuatkannya. Kalau indah swap sama top filter saja. Baba. Alright, aku punya Bumblebee. Tukar apa sama anu top filter. Pun tawakal. Coba testing. Akhirnya alhamdulillah hidup. Ini pun aku cuba, awalnya aku kurantin, cek, lepas tu aku cek pemakanannya lah. Kalau ia mau makan, alhamdulillah. Kalau ia nak mau, memang aku susah hati lah. Tapi itulah, alhamdulillah, sofa mau. Sofa mau. And then aku cek, preset pun nada. Okey lah. Okey, mantap. So, itulah apa tu, info untuk di-share. Untuk kita yang beli Bumblebee, kalau akan mau betul mahal, jaga itu dulu. Pastikan ia terjaga, mau makan, and then ada stres. Mungkin dalam sebulan atau kali. Kalau yang okey, usulnya sihat, kalau yang dah pudar,
apa, bolehlah jual mahal sikit. Itu okey. Masukkan dalam kos itu, ani dijaga makannya, ani bila beluri, dan sampai berapa lama sudah dia hidup sihat. Itulah. Dan mahal. Selain daripada itu, si Wan ini ada juga melihat anu, biawak. Dia minat biawak. Nah, tapi jelamanya dah ada macam biawak. Nanti kemudian kalau ada anaknya, ada rezeki, bolehlah ada aku post lah, lihat status saja. Kalau customer aku sebelum ini memang tahu tu. Okey. Kau tak ada IG bah? Tidak ada IG, tidak ada. Nombor saya, saya teks sajalah. Okey. Jadi itulah yang anu kan di share sama kamu semua. Kalau kan buat aquarium, depending apa kamu punya peliharaan, apa saja kamu mau, boleh saja contact nombor ini. Ulangi, itu nombor di bawah sini. Okey. Ini kan melihat sekarang lepas ini membagi makan zebra saja lepas itu habis. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.